Dalam video yang lepas, kita ada tengok beberapa laptop pada harga bawah RM2,500. Kali ni kita nak tengok satu lagi laptop tapi harganya adalah bawah RM2,000. Laptop apa tu? Ha, tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali sekali lagi di dalam video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda satu lagi laptop yang anda boleh dapatkan di Lazada pada harga hanya RM1,699. Laptop apakah itu? Laptop yang menjadi pilihan ialah HP 14S. Nama saya pendekkan saja nama dia. HP 14S ni didatangkan dengan i3 10th Gen, which is bagi saya ni yang pertama kali kot saya nampak secara rasminya dijual di Lazada. Sebelum-sebelum ni saya tak nampak pun dijual, tapi kali ni saya nampak first time lah i3 10th Gen dijual pada harga RM1,699. Bagi saya, sekiranya anda peminat prosesor Intel, ini adalah laptop yang termurah anda boleh dapatkan dengan prosesor i3 10th Gen. Kemudian ia didatangkan dengan 4GB RAM dan 256GB SSD, dan skrin dia ialah 14 inci Full HD, which is bagi harga RM1,699 sangat-sangat membaloi lah. Sebab kalau saya tengok dekat description ni, tak salah saya, dia tulis Full HD IPS Brightview, which is dia punya jenis skrin adalah jenis IPS, panel screen IPS, bermakna viewing angle sangat-sangat baik dan anda dapat quality screen yang cantik lah bagi saya. And seterusnya, 4GB RAM adalah DDR4, anda boleh upgrade lagi di masa akan datang. Dan internal storage yang diberikan tu ialah 256GB NVMe. Maknanya NVMe ni jauh lebih laju lah daripada SSD yang biasa. So RM1,699, saya rasa sangat membaloi lah sekiranya anda inginkan laptop dengan prosesor Intel. Kemudian anda ada port USB seperti biasa, seperti kebanyakan laptop-laptop lain. Anda ada dua USB 3.1 Gen 1 Type A, kemudian ada satu USB 3.1 Type C, and ada audio microphone combo jack. Kemudian kita ada HDMI port, kemudian ada tempat cucuk charge dia, and then kita ada SD card reader. So laptop ni sangat sesuai lah untuk mereka yang bergelar student ataupun cikgu-cikgu, ataupun mereka yang just nak laptop yang berbaloi lah untuk digunakan. So tambah pula laptop ni nampak cantik, sebab nampak lah warna putih silver dia kan, nampak ngam lah dengan harga yang ditawarkan. And bateri 41W, bagi saya tak besar tapi tak terlalu kecil. So mungkin penggunaan anda boleh tahan dalam 5 ke 6 jam penggunaan. So agak okey lah juga dengan bateri yang didatangkan ini. Kemudian berat yang didatangkan ialah 1.46 kg. Bermakna laptop ni ringan bagi saya. Sekiranya 1.46 kg adalah berbaloi lah dengan dia punya saiz laptop tu 14 inci. Ada apa-apa kelebihan lagi? Bagi saya ni pun dah kira banyaklah kelebihan bagi laptop ni. Sekiranya anda suka dengan laptop ni, anda boleh dapatkan laptop ni di Lazada pada harga RM1,699. Siap dapat free gift bag dengan mouse lagi. So anda boleh dapatkanlah di Lazada sekiranya anda berminat. Jadi itu saja setakat ni bagi episod beli apa laptop dekat Lazada. Untuk masa akan datang, saya akan tunjukkan lagi laptop-laptop lain yang lebih berbaloi sekiranya ada. Sekiranya tak ada pun, saya akan buat juga video. Jadi kalau anda suka dengan video ni, like dan subscribe supaya saya boleh tambah lagi video. Jadi kita jumpa di video akan datang. Bye.